Sedih betul. Sedih betul. What happened, Pian? Apakah kau tak mampu untuk menentukan di antara... syabaslah untuk Sufian Suhaimi. Saya rasa dia menang persembahan terbaik. Okey. Kerana put effort dengan nyanyian tersebut. Hai, assalamualaikum. Saya Syahir. Dan saya Syafiq. Kembali lagi kita dalam channel review Longan Garage. kita akan review dekat studio lah. Kita dah tak review kat kereta lah. Okay, lebih proper lah. So, minggu ni memang kebetulan baru lepas AJL. AJL ke-33, kehangatan anugerah juara lagu. Betul. Lah. So, kita tanya kepada pemenang. Dia siapa menang? Dayan Nur Faizah dengan Helan. Hel Amir. Bukan Hel Amir. Ingat 60 je saya berhenti dia. Apa Hel Husaini dan juga Ezra Kong. Untuk lagu haram. Lagu haram. Ha, tapi kita tak nak review lagu tu. Tak nak. Kita review lagu lain. Kita nak review lagu yang tengah kecoh jugalah. Kan berkaitan dengan hal peribadi pun ada, dengan tak tahulah apa isu dia, tapi kita nak tengok. Sebab personally saya waktu nyanyian Sufian Suhaimi lagu Di Matamu ni, saya tak sempat tengok. Saya sempat tengok sikit. Tapi ramailah macam yang member kata, persembahan Sufian dia lain sikit. Sampai orang tengok nangis-nangis kan. So, tu nak tahu tu. Teruja lah nak. Lah ni kan. Kenapa sampai nangis-nangis teruk sangat ni kan. Mungkin on stage performance lah kita nak tengok. So kita nak kita tengok. Akan review video daripada TV3 punya official TV3 Malaysia. Alright. Di Matamu Sufian Suhaimi performance untuk anugerah juara lagu 33. Okey. Okey. Aku sedar Syair. Okay, kredit lah sebab memperkenalkan intro dengan syair Melayu tu. Okay, semua hamba. Betapa hinanya Betapa hinanya betul. Sedih betul. What happened, Pian? Okay. Kita cuba. Kita komen lagu. Komen lagu kan, eh. Bukan ya. Bukan. Lagu dah persembahan lah. yang selain daripada tu peribadi ke apa. Itu nak komen lah. Itu pergi tengok channel lain lah. Okay. Alright. Saya rasa kena setakat yang kita dah tengok 9 minit lebih ni kan. Okay. Saya rasa arrangement lagu ni dia lagi menampakkan sayu tu. Dia ada elemen tradisional sikit. Tradisional kita ada, sebab even tadi start dengan syair. Bunyi syair lah. Saya baca bunyi syair. Ha. So syair, ada syair, kemudian ada percussion. Nyanyian Sufian seperti nyanyian Sufian lah.
Ah, yalah. Okay. Saya tak nak komen banyak berkenaan dengan vokal lah. Alright. Arrangement dia lah. Dia Arrangement music. Okay. Dia tu lah saya kata tadi, Dia lagi sayu sebab dia letak elemen Traditional tu kita boleh kenang. Maksudnya kita boleh mengimbau. Macam yalah, kita boleh ada perasaan mengimbau kisah. Kita tak tahulah kisah sama ada personal dia ke, tapi kita boleh relate. Boleh relate lah. Boleh tak kita kali ni kita start awal balik, kita nak dengar the whole composition lah. Boleh. Betapa hinanya Yeah.
overall lah. Dia bukan rasanya ni performance ni. Dia tak fikir ini adalah pentas final jual lagu. Dia bukan nyanyi, ini adalah kenyataan dia. Ini adalah kenyataan aku dan aku nak teruskan kehidupan selepas. Ni last lah. Ni cerita dia macam ni dah. Kan? Ini adalah statement daripada Sufian Suhaimi. Mungkin kalau dengar dia tak mengakulah. Dia kata bukannya lagu ni pasal kisah peribadi dia ke apa. Tapi kita boleh relate lah kisah tu dengan lagu dia yang lagu yang dia nyanyi ni kan. Dan dia cipta lagu ni kan. Tak. Sirkan bukan dengan siapa lagi seorang? Gufran. Sirkan dengan Rikanin. Rikanin. Okey. So maknanya tapi kenalah sesuai lah dengan apa ni? Pentas AJL. Tapi syabas lah untuk Sufian Suhaimi. Saya rasa dia menang persembahan terbaik. Okey. Kerana put effort dengan nyanyian tersebut. Dari segi vokal, saya rasa tak perlu kita ulas panjang lah. Sufian Suhaimi, dia ada tone yang tersendiri lah. Tone Melayu lah, sesuai lah tone Melayu. Kita boleh kata, adakah ada penyanyi yang lebih baik? Sudah tentu. Tapi dia memang ada tone Melayu yang mendayu, membuatkan sampai perasaan hiba tadi. Macam saya sebut pasal apa ni, arrangement, ada percussion seruling memainkan peranan besar lah untuk menimbulkan, untuk menyumbang lagu ni supaya lebih sayu tadi. Sayu. Itu sajalah dari segi arrangement. Sebab kita dah pernah dengar lagu ni kan. Ya, kita pun dah pernah dengar. Dan saya rasa macam lagu ni memang pada kekuatan dia adalah memang pada lagu lah. Lagu. Secara jujur, nyanyian dia okey lah, okey. Okey lah, nak kata wow sangat saya rasa tak lah. Okay. Tapi betul? Dia dapat sampaikan lagu tu dengan baik. Dengan baik, kena dengan. Dan props tadi tu semua sebenarnya membantu kepada penceritaan dan persembahan, persembahan lagu tu. Lagu tu. Ha. Dan persembahan dia pun sebenarnya simple je. Okey, dia nak tunjuk okay, pelamin, lepas tu terpisah tinggal kerusi seorang-seorang. Okey. Dia kan. Tak payah nak buat benda yang pelik-pelik sangat. Sebab lirik dia menunjukkan betapa hinanya di mata di pihak sana. Ha. Apa pun kita rakyat Malaysia mendoakan semoga Sufian Suhaimi ialah meneruskan kehidupan karier kan. Meneruskan karier sebagai penyanyi. Saya rasa kalau tengok kat sini apa ni, dah berapa banyak tengok video ni, saya rasa dalam 3 juta untuk performance juara lagu yang baru 2-3 hari lepas kan. So syabas lah. Okay. Dan okay, personally berkenaan dengan juara lagu, untuk sebenarnya mungkin ada je lagu-lagu lain yang hebat, tapi anugerah juara lagu ni memang dah dipackagekan untuk lagu-lagu yang hit lah. Alright. Kalau compare dengan AIM, okay, anugerah industri muzik, dia mungkin lebih melihat kepada kekuatan album lagu. Tengok kategori lah kan. Mungkin adalah benchmark yang tak adalah kata lebih baik, tapi Dua sisi yang lain. Betul. Juara lagu lebih kepada lagu-lagu yang trend lah. Juara lagu lah. Dan saya rasa mungkin panel ataupun juri-juri dah tahu dah siapa menang. Memang dah tahu dah. Cuma nak tengok pada malam tu macam mana penyanyi ataupun band mempersembahkan lagu yang baik. Apa pun tahniah. Tu saja. Okey. Ada lagi? Tak ada, tu je. Yang baru jumpa channel ni, support, ada apa-apa komen, mungkin tak setuju dengan apa komen dengan kita tak ada kita. Lagu Sufian Suhaimi performance AJL ke-33 ni. Mungkin you all rasa sebenarnya patut dia orang yang menang. Tapi biasa memang macam tu lah. Memang ada pertandingan bila kita rasa lagu ni patut menang. Ada lagu lain yang menang yang sebab menang. Benda ni subjektif. Music ni tak, yes. Kita tak boleh kata ada satu lebih baik. Susah lah. Susah. That's why juri pun sebab orang 10 orang kot.
nak menilai. Telinga kita rasa lain, telinga orang lain rasa lain. Alright. Okay, itu saja. Baik, terima kasih. Thank you.